dari penangkapan itu ya, bahwa kita kemudian setelah penangkapan kita memeriksa beberapa saksi berkaitan dengan kasus tersebut. Ada 18 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Kemudian juga di dalam penangkapan itu kita juga menyita uang yang diduga ya, diduga berkaitan dengan jual beli jabatan sebesar 647 juta. Saya ulangi, 647.900.000 ya, ribu. Itu kita sita dari rumah di Brankas Bupati Nganjuk itu. Kemudian kita juga menyita 8 handphone ya yang kita lakukan. Dan selain itu juga ada buku tabungan yang kita sita, dan kemudian juga ada beberapa dokumen yang terkait ya, yang terkait yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Kemudian yang bersangkutan ini untuk perannya ya, peran daripada para tersangka ini, yang pertama adalah Bupati Nganjuk dengan inisial NRH ini telah menerima hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua itu ada tersangka DR ya, ini camat Pace. Ada tersangka ES, ini camat Tanjung Anom. Dan juga ada HY, ini camat Berbek. Dan kemudian PS, ini camat Loceret. Dan ada tersangka TBW, ini mantan camat Sukomoro. Ini yang diduga telah memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan ya di lingkungan Pemkab Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketujuh yaitu tersangka ketujuh yaitu MIM. Ini adalah ajudan Bupati Nganjuk. Ya, yang ini yang bersangkutan kita lakukan penangkapan karena dia yang menyalurkan. Jadi menerima dari para camat ini, kemudian dia yang mengumpulkan dan baru diberikan kepada Bupati Nganjuk itu. Jadi setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke Polres Kabupaten Nganjuk, dilakukan pemeriksaan di sana ya. Pemeriksaan sementara ya di sana berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan tadi 18 saksi, kemudian pemeriksaan tersangka, kemudian kita gelarkan ya. Kita gelarkan dan daripada peserta gelar semuanya itu menyetujui bahwa kasus ini naik ke tingkat penyidikan gitu ya, tingkat penyidikan. Sehingga dengan dinaikkan ke penyidikan, kemudian yang bersangkutan dibawa ke Jakarta. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.